bawa ini aja lah, bawa apa namanya, bawa ini ya, bawa coklat aja buat ini. Ini nyicil-nyicil packing pemirsa aku ya. Nyicil-nyicil nih baju-baju yang udah gak mau tak pakai, tak bawa pulang ke Indonesia. Nah tapi nanti ini gak tak bawa kesini lagi, tak tinggal di rumah. Jadi nanti biar digawe sama adikku. Nah, aku soalnya udah bosen sama baju-baju ini. Tak bawa semua biar dipakai orang rumah. Bajunya mahal-mahal nih. Oke. Baju semuanya baju pemirsa. Jadi nanti aku pulang ke balik lagi ke sini tuh enggak bawa apa-apa, paling cuman makanan Indonesia, oleh-oleh kayak gitu tak penuhin aja nanti. Bumbon kali ya. Kita lihat aja nanti. Dah ini udah cukup, sekarang yuk kita ke bawah karena masih ada lagi di sana. Pakai dikasih adiknya. Kalau sepatu sih masih tak pakai pemirsa karena aku butuh ya kalau sepatu. Adik kemarin udah tak beliin sepatu soalnya. Nggak tahu nanti adikku tak tukoknya apa jajan. Ini aja aku belum beli oleh-oleh ya. Belum lagi nanti barang-barangku dewe kayak peralatan. Halo pemirsa di YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my gudang atas pemirsa ya. Hari ini saya ada kok backlight sih. Hari ini saya ada di atas rumah, di teras, di apa namanya, di sini ya, di gudang, di atas ya. Aku hari ini mau ngajak kalian nata-nata baju. Aku mau nyari bajuku yang mau tak bawa pulang ke Indonesia karena aku disuruh pulang pemirsa ya. Jadi mau nggak mau aku hari ini mau nyari-nyari baju yang kayak baju yang udah nggak mau tak pakai lagi, mau tak kasih ke adikku aja, mau tak tinggal di rumah gitu sih. Soalnya bajuku tuh masih bagus-bagus banget pemirsa, eman-eman kalau dibuang ya. Jadi tak bawa pulang ke rumah aja. Tuh lihat di sini pemandangannya hari ini pemirsa. Tuh kota Sitges ya, dari loteng rumah di atas nggak kelihatan apa-apa sih sebenarnya. Lebih bagus lagi kalau apa pakai kameraku yang gede itu buat nyuting, bagus. Tuh. Tuh di sana tuh pantai tapi nggak kelihatan ya. Nih, ini terasku di situ. Hihi. Hada kemana? Hada naik ngisor pemirsa. Tuh. Hari ini seperti ini ya. Tuh, cuacanya. Kalau ke sana itu ini pemirsa rumah orang ya itu di sana ya. Tuh, ya dah. Yuk sekarang ikuti kegiatan gue hari ini, milih-milih baju karena bajuku di dalam situ ya. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti terus, apa namanya, hari kegiatan gue cuma milih-milih baju. Aku kebetulan udah beli tiket kemarin, jadi akhirnya saya barengi siapa, Mbak Yanti ya pulangnya ya. Jadi nanti apa namanya, kayaknya aku pulangnya bareng. Gak tau lah, nanti kita lihat aja. Oke pemirsa, yuk sekarang kita mulai-mulai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah jadi ini gudangku yang di atas ini, dulunya tuh aku bikin studio buat YouTube. Waktu aku bikin YouTube yang nggak laku itu ya, YouTube-nya YouTube nggak jelas waktu itu. Nah jadi tuh kayak gini. Ini dulu tuh tak hias-hias gitu kan. Itu dulu tak hias-hias, tak beliin tempelan-tempelan gitu. Nanti kayaknya tak bawa pulang ke Indonesia aja nanti ini. Tapi jelek sih, ah buat abuang aja lah. Sini selambu, dulu tuh aku beli selambu yang warna hitam kayak gini karena kan buat YouTube studio ya. Jadi sekarang tak jadikan gudang. Dan ada di sini tempat tidur. Karena di bawah tempat tidurnya nggak dipakai, jadi tak bawa ke atas sini. Ini koperku nanti. Bajuku tuh di sana, di plastik-plastik itu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih pemirsa, daripada tak buang ya. Jadi aku lebih baik tak tinggal di rumah, siapa tahu nanti ada yang mau pakai gitu. Mau dikasih orang juga nggak apa-apa sih sebenarnya, terserah nanti orang rumah gimana. Yang jelas mau tak bawa pulang ke Indonesia. Oke, yuk sekarang kita pilih-pilih baju ya. Oke, sekarang saya mau milih-milih baju.
bajuku tuh banyak banget. Aduh. Yang ini sampai begini banyak untuk satu baju, ya Allah. Nanti yang tak bawa yang enggak tak pakai aja pemirsa ya. Jadi daripada ini, daripada buang, itu mau tak bawa ke rumah biar dipakai adikku. Mas bagus-bagus pemirsa bajunya tuh. Baju-baju ini tak mau tak bawa pulang. Oke, kalau yang ini aku suka, ini aku beli di Blitar waktu itu. Jadi ini tak tinggal di sini, nanti tak pakai lagi kalau summer. Soalnya kan badanku sekarang kurus banget, jadi ini ketat gitu ya. Yang ini tak tinggal di sini aja lah, ini nggak tak bawa. Ini dari Blitar, pemirsa, masa aku mau membawa baju dari Blitar lagi tak tinggal di rumah. Ini tak bawa di sini karena aku suka warnanya. Banyak debu ya di sini, rempong. Nah yang tak bawa pulang nanti kayak baju-baju yang apa, yang udah nggak mau tak pakai gitu kan. Ini kayak gini, ini mau tak bawa ke Indonesia aja. Ini gambar Mickey Mouse, tapi ini gede banget. Ini waktu saya masih gembrot waktu itu, jadi tak bawa pulang aja siapa tahu nanti adikku mau pakai. Ini masih bagus pemirsa, jarang banget tak pakai soalnya baju-baju kayak gini tuh masih bagus-bagus loh. Ini kemarin aku beli di mana sih ini? Kayaknya ini di H&M deh. Gitulah pemirsa ya. Jadi sayang kalau nggak di ini tuh. Ini misalkan baju kayak gini nih. Ini juga bagus, ini mahal nih. Ini beli di apa sih kemarin, Desigual nih. Lumayan pemirsa, ini tak bawa pulang aja biar dipakai adikku nanti. Aku suka soalnya mau ini pemirsa, baju-bajuku ini mau tak bawa tapi tak pakai di rumah, terus nanti tak tinggal gitu loh. Aku nggak mau bawa baju lagi pas balik ke sini, jadi nanti koperku tuh pengennya tuh kosong. Ini juga kaos-kaos oblong kayak gini tak bawa pulang aja ini, buat dinan di rumah gitu kan, lumayan ini. Jadi tuh nanti pas aku pulang ke sini tuh nggak ini pemirsa. Ini tuh udah tak cuci, udah bersih semua. Baju-baju tuh masih bagus-bagus. Ini ada Kenzo juga nih, asli ini pemirsa. Tapi aku udah nggak mau pakai lagi. Ini asli ya Kenzo, aku beli dulu harganya sekitar 85 euro atau berapa ya nih? Sekitar 1 juta lebih kayaknya. Ini juga aku nggak mau pakai karena aku udah nggak suka lagi. Udah dipakai adikku aja. Kenzo ini kainnya bagus banget, ini Kenzo ini bagus nih. Sini ini aku ingat ini kaos ini tuh waktu aku masih kuliah apa SMA ya, kayak sih waktu SMA. Ini masih ada tulisannya Britney Spears. Rempong pemirsa nih. Jadi tuh ini dulu aku beli sablonannya kayak di Malang deh. Lupa, aku kan di Blitar ya, lupa. Aku kayaknya di Blitar sih belinya. Ini zaman aku masih SMA dulu, pemirsa, baju ini masih ada. Enak-enak ay. Ini zaman keluarga aku mian saya sugih rek. Zaman saat ini sablonannya wapi ya. Aku dulu kan minta yang sama masnya, mas sablonannya yang bagus gitu. Jadi ini tak tinggal karena buat kenang-kenangan. Siapa tahu nanti tak pakai. Kalau yang ini tak pakai ke kebun aja ini. Ya kayak gini ini masih tak pakai ke kebun. Aduh. Nah ini juga, aduh, ini warna hitam ini tak kasih adikku aja ini, aku nggak mau pakai. Tulisannya apa nih? Short bear. Ini kalau nggak salah aku dulu beli di Bali nih. Beli di Bali waktu itu. Tak bawa pulang aja. Ini nggak tak cuci pemirsa karena ini udah bersih semua, jadi nggak tak cuci lagi. Dan ini baunya juga masih wangi, jadi aku males mau ini. Ini baju yang hijau ini tak bawa nggak ya? Ini juga bagus banget ini tak tinggal di sini aja ini. Ini karena aku masih mau pakai ini. Kalau yang nggak mau tak pakai lagi ya tak bawa ke Indonesia pemirsa. Karena masih banyak di bawah itu masih ada ini ya, kayak
apa namanya, kayak baju-baju ini loh, lengan panjang, jaket gitu, nanti mau tak bawa semua ke Indonesia. Ini juga mau tak bawa, gede ini ukurannya. Ini masih moduti, masih moduti, aku belinya dulu. Ini tak bawa aja karena nanti siapa tahu tak pakai di Indonesia ya, terus nanti tak tinggal, aku nggak mau bawa lagi. Menuh-menuhin pemirsa, ini tak tinggal aja lah, nanti aku beli lagi. Linen ini pemirsa, kalau dipakai di Indonesia cocok banget ya, karena Indonesia kan musimnya musim panas, hawanya panas. Ini juga masih moduti, warnanya putih. Yang ini tak bawa enggak ya, kalau dibawa di Indonesia nanti buat masak takutnya kenaan kunir. Yaudahlah, gini di sini aja lah, enggak rusuh kabeh, kita tinggal di sini aja yang ini karena aku masih mau pakai yang ini. Ini kaos-kaos oblong kayak gini ya, enggak, ini tak bawa semua, ini murah-murah, kaos-kaos enggak jelas karena putih-putih. Nah ini kayak ini juga, ini sandro, ini juga lumayan bagus ini. Kalau ini mehong, ini sandro, ini kotor sih ini pemirsa. Ini tak tinggal sini apa tak ani ya, ini milih-milih baju nih kayak gini tuh. Ini Paris tulisannya, ini tak tinggal sini aja karena masih mau tak pakai buat seharian kaos oblong di sini, nanti kalau pas musim panas tak tinggal. Ini apa ini? Oh ini kaos, ini kaos apa, lengan pendek, tak bawa pulang Indonesia aja. Ini nggak jelas. Ini juga ini tak bawa pulang aja, aku udah nggak mau pakai ini. Ini apa sih, H&M ini, tak bawa pulang aja, nanti siapa tahu adikku mau pakai. Soalnya adikku tuh gede banget pemirsa, terus gede banget ya, aku diungkuli pemirsa. Kalau yang ini tak tinggal di sini, ini aku masih mau pakai yang ini. Ini buat ke kebun aja ya ini nanti. Kalau musim panas tuh pakai ginian di kebun tuh oke. Kaosnya oblong-oblong. Size ini apalagi nih? Yang nggak mau tak. Nah ini juga ada nih bajunya, ini Kenzo lagi. Ini waktu itu aku belinya yang ini 140, mungkin sekitar 2 jutaan lebih kali ya. Yang ini masih bagus ini. Kalau bawa baju-baju kayak gini tuh takutnya kalau tak tinggal di Indonesia nanti tuh ini pemirsa nggak kerumat ya. Terus nanti minggir dipakai nengin tegalan, digain nganu ngangkati semen. Tak tinggal di sini aja lah yang ini. Tak pakai nanti kalau sewaktu-waktu aku pengen pakai lagi. Karena itu masih bagus, kemarin tuh buat gendong anaknya siapa tuh di RI coklat. Gak fokus sih sebenernya. Gimana dong. Nah ini kalau ini kaos oblong warna hitam gitu, ini dari apa ya, Weekday tank top ya, oversize. Semuanya oversize bisa sekarang tuh, ini kegedean nih ya. Kalau tak kasih adikku dia mau nggak ya, apa tak pakai sendiri aja, ini aku suka sih soalnya, tak pakai sendiri aja lah ini. Nah ini juga nih warna, ini warna-warni. Nah ini dari, ini Tommy Hilfiger, aku dulu belinya itu sekitar berapa ya, ini kalau nggak bagus ini tak tinggal di sini karena ini yang jelas adikku nggak mau pakai kalau kayak gini. Dia tuh sukanya warnanya tuh hitam, kalau nggak hitam apa ya, nggak tahu. Nah, ini tak tinggal sini karena nanti dia pasti nggak mau pakai itu, jadi percuma ditinggal di lemari. Nah kalau yang kayak gini dia masih mau pakai. Nah adikku tuh sukanya yang kayak gini-gini tuh, warna hitam kayak gini, ini tak bawa ke Indonesia biar nanti dipakai adikku. Sayang pemirsa kalau nggak di ini ya, apa namanya, nggak dipakai itu, makanya tak bawa ke Indonesia aja. Ini apalagi nih, warna hitam, bajuku tuh banyak yang warna hitam ya. Oh ini yang dikasih Yuyanti itu ya, dan ini tak tinggal di sini aja,
Nah, tinggal di sini aja ini dikasih Yuyanti waktu itu. Ini tak tinggal di sini aja, nanti tak pakai lagi. Tulisannya Blitar. Blitar, pemirsa. Kainnya apik sih ini. Ini tak tinggal di sini aja karena ini dikasih Yuyanti waktu itu. Tak tinggal di sini aja, nanti tak pakai lagi. Oke. Yang ini jelas adekku nggak mau pakai kalau yang ini. Ini mereknya Stussy, lumayan karena warnanya dia pasti nggak suka. Adekku tuh sukanya warnanya tuh kalau nggak hitam itu maron, coklat maron gitu, pemirsa. Kalau kakaknya suka, nah kayak gini tuh, adekku tuh sukanya tuh warna-warna kayak gini. Ini tak bawa ya ini, biar dipakai adekku nanti. Kalau Masil sukanya warna apa? Aku warna yang kalem, yang kayak warna-warni gitu juga suka sih sebenarnya. Ini tergantung mood sih, aku fashionku tuh gonta-ganti. Nah ini juga ini bagus, oversize ini ya. Ini mau tak bawa pulang aja. Ini adekku suka ini pasti. Karena kan anak muda misalnya sukanya tuh yang kayak apa namanya, metal-metal gitu loh, rempong. Nah ini tak bawa aja. Nah ini kalau yang ini rusak ini. Ini tak bawa pulang aja lah. Big Day ini lumayan loh, ini juga bagus ini, oversize. Warnanya ungu, pemirsa. Ini kayaknya sobek sih ini. Tak bawa pulang aja lah daripada menu-menui lemari nanti. Liar aing. Bawa pulang aja. Terus ini juga mau tak kasih adikku. Ini Champion. Ini dulu aku belinya berapa ya? 45 atau berapa, lupa. Ini belinya dulu waktu itu di London, pemirsa. Nih. Champion. Lumayan, pemirsa, lumayan ini. Biar dipakai adikku nanti kalau dia mau ya. Ini tak bawa pulang aja. Aduh, liar air. Tak tata sekalian kali ya. Jadi nanti aku pulang ke Indonesia tuh nggak bawa banyak sesuatu ya, karena dadakan banget. Aku nanti nggak tahu mau beli coklat atau beli oleh-oleh apa, kurang paham. Nanti kita lihat aja ya, karena aku belum tahu, pemirsa. Belum tahu bawa oleh-oleh apa, karena di rumah tuh sudah banyak sekali, pemirsa, makanan ora dipangan. Bawa oleh-oleh itu paling nanti bawa ini aja lah, bawa apa namanya, bawa ini ya, bawa coklat aja buat ini nyicil-nyicil packing, pemirsa, aku ya. Nyicil-nyicil ini baju-baju yang udah nggak mau tak pakai, tak bawa pulang ke Indonesia. Nah tapi nanti ini nggak tak bawa ke sini lagi, tak tinggal di rumah. Jadi nanti biar digawe sama adikku. Nah, aku soalnya udah bosen sama baju-baju ini. Tak bawa semua, biar dipakai orang rumah. Nah, bajunya mahal-mahal nih. Oke, baju semuanya baju, pemirsa. Jadi nanti aku pulang ke balik lagi ke sini tuh nggak bawa apa-apa, paling cuman makanan Indonesia, oleh-oleh kayak gitu, tak penuhin aja nanti. Bumbon kali ya. Kita lihat aja nanti. Dah, ini udah cukup. Sekarang yuk kita ke bawah karena masih ada lagi di sana kayak jaket gitu, nanti mau tak kasihin ke adikku. Karena banyak sekali yang aku nggak mau pakai ya. Yuk. Nah, aku sekarang mau ke bawah, pemirsa, ya kan. Tak tutup lagi karena aku masih punya baju di bawah. Mau tak bawa pulda, pemirsa. Aduh. Nah, kita ke bawah ya sekarang ya. Ada lirai, oi. Ada. Banyak sekali ini, pemirsa, ya. Oke, tak ngenep lawang set. Gitulah ya hari ini vlognya. Sosiku mana dia? Kunci dulu. Oke, biar nanti nggak ada maling.
Tuh, aku tuh suka banget pemandangannya kalau jam segini tuh indah, mirsa di sini. Sih ya, kipias sih, rempong deh. Yuk kita ke bawah. Ini apa lagi ini tadi? Aku nanti bawa satu koper aja, Rek, sama koper kecil yang di cabin ya. Masal pulangnya tanggal berapa? Masih rahasia ya. Jadi nanti saya pulangnya tuh jadinya bareng-bareng sama Mbak Yanti. Kemarin aku udah tanya ke dia tanggalnya, tanggal berapa dia pulang. Jadi aku cari tanggal yang sama, jadi biar bisa bareng. Akhirnya aku dapat yang Singapore Airlines juga ya kemarin. Tiketku harganya mungkin lebih mahal karena aku belinya dadaan, right? Tapi ya, yus lah. Yang penting aku udah dapat ini, ketemu sama bapakku nanti di rumah. Nah, gitu. Kita turun dulu ya. Tak nepesek lah, ntar ada maling. Karena di sini tuh sebenarnya aman sih. Kalau di sini ini tempat ini ya, orang yang bersihin apartemen tuh di sini. Tempat bersih-bersih apartemen. Maksudnya ini ya, apa? Kayak lantai gitu. Koperku serusuh kabeh mirsa gak orang itu. Ini harusnya sih dicuci ya nanti. Gampang lah. Kita turun dulu, Rek. Hati-hati kejongor ya. Dah liar. Nah, ini rumahku di sini, di apartemen yang sini, lantai 3 ya. Ada boleh isosi saya. Ada biasanya ngenteni ning ngarep lawang iki krungu aku. Dipecai. Nah, kayak ada. Masuk ke kamar dulu sebentar. Assalamualaikum. Bentar ya. Kemarin baru tak ganti pemirsanya spraynya. Karena ini gelap jadi lampunya tak nyalain dulu ya. Sebenernya nggak gelap-gelap amat sih. Cuma akunya aja yang kemainnya. Eh, kontil. Ini malah HP logur kameranya pemirsa. Sebentar ya. Nah, ini banyak sekali jaket-jaket. Ini mau tak bawa ke Indonesia, tak kasih adikku. Nah, ini aku udah nggak mau bawa pakai. Ini ada hoodie ya. Ini dari Weekday. Lagi Andra, masih banyak banget baju-bajuku tuh. Yang ini waktu ini jangan, ini aku dulu beli ini tuh di Jakarta sama si Hakimah waktu aku masih tinggal di Depok ya. Jadi ini buat kenang-kenangan, nanti tak pakai lagi. Tak taruh sini aja kan, mau tak cuci kali ya nanti. Jaketku yang hitam tuh mana ya waktu itu ya, mau tak kasihin adikku soalnya. Bukan yang ini, say. Ini jas-jasnya semuanya. Rana saya belum gak elek jas. Seil. Nah ini loh. Ini juga, ini mau tak kasih adikku. Jaket ini. Apalah. Ini mereknya Dickies. Ini Dickies warna purple. Ini mau tak kasih adikku aja. Biar nanti kalau dipakai dolan. Purple tuh jaketnya bagus loh. Aku tuh dulu punya merek ini pemirsa, apa? Thrasher, tapi nggak tahu di mana ya, tak cari kok nggak ada. Padahal aku pengen banget jaket itu mau tak kasihin ke adikku. Merek Thrasher, apa jangan-jangan udah tak buang ya jaketnya ya? Masa iya udah tak buang sih? Perasaan belum deh. Kalau yang ini jangan ini. Ini adikku udah pasti nggak mau pakai kalau model kayak gini. Kayak artis K-pop ini dia pasti nggak mau pakai. Soalnya adikku tuh orangnya tuh ini pemirsa, kayak anak pang gitu deh. Kalau masih kayak iki, bukan kayak pang, ngepang masih. Gak ada lagi, udah itu doang sih. Ini cuma jazz-jazz doang, jadi gak mungkin dipakai di Indonesia. Oke, bentar ya, tak cari lagi. Kita coba yang sebelah sini, kira-kira ada yang mau tak kasih adikku gak ya sih? Banyak banget bajuku. Nah ini jangan, ini harganya mahal-mahal, nanti malah nggak kerumat di rumah. Ini apa ini ya? Ini, oh ini masih tak pakai. Ini juga. Nah ini mau tak kasih adikku aja ini.
Nih, tracer. Ini tak kasih adikku aja. Aku enggak mau pakai itu soalnya. Sama yang ini Dikis. Dikis juga tak kasih adikku aja. Aku tuh mau nyuci tas, misalnya tasku tuh yang ini tuh rusuh udah. Nah, ini juga nih. Ini juga kasih adikku aja itu. Apalagi kita lihat coba. Ini apa? Ini jaketnya jarang banget tak pakai ini. Oh, ini Off-White. Ini aku beli dulu harganya sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 10 jutaan ini. Berapa sih? Ya 10 jutaan ini. Tapi nggak, janganlah. Nanti tak kasih adik malah reket kabeh. Nggak di rumah malahan. Ini masih tak pakai. Ini juga ini Kenzo nih. Nanti tak pakai ini mahal. Nanti nggak terumat kalau di rumah. Kayaknya itu doang sih. Oke, udah. Jaketnya itu tok. Aku lagi celana sih ya. Adikku tuh paling gak mau pakai celana pendek ya. Gak tahu sih. Celana pendek dia kayaknya gak begitu mau dia. Terus ini. Ini nanti di Indonesia celana panjang. Kita pakai aja. Tak bawa itu. Nah, ini celana kayak gini nih, buat ke kebun masih lumayan. Nah, ini celana ini tak kasih adikku aja kali ya ini. Ini bagus, ini Levi's. Aku tak pakai aja lah, aku masih pakai. Tak pakai dulu lah ini. Aku soalnya mungkin masih perlu ini, tapi tak bawa karena nanti di Indonesia itu kan panas ya. Kalau ini nggak usah terlalu ini. Ini buat ke kebun. Ada lagi nggak ya? Ini ada topi. Ini topinya nanti tak bawa ke Indonesia juga kali ini. Tapi tak pakai sehari-hari ya. Ini harusnya tak cuci dulu karena ini udah lama banget loh nggak tak cuci. Nanti mau tak cuci dulu. Ini apa ya dia? Kaos oblong. Boleh lah. Nggak tak pakai. Ini apa ini? Ini celana pendek juga. Ini tak pakai di rumah nanti. Kayaknya nanti tak tinggal juga di Indonesia karena aku udah nggak mau pakai, warnanya sudah lusuh, nggak banget dipakai di Eropa. Terus yang ini masih boleh lah ini dipakai. Ini juga tak bawa ke Indonesia aja, nanti aku beli lagi. Yang ini tak tinggal di sini. Nah, ini juga ini mau tak kasih adikku nih. Nah, ini celana-celananya. Ini celana buat renang pemirsa, bikini ya, jadi nggak mungkin dipakai di Indonesia karena nanti bisa diarak ke desa-desa rempong ya. Ini juga ini celana ini udah nggak mau tak pakai nih, tak bawa ke Indonesia aja, siapa tahu nanti ada yang mau pakai. Udah, kedua ini sarung, aku masih punya sarung, banyak banget sarung, tapi di sana di locker yang satunya. Oke, sebentar ya. Wah, milih-milih baju tuh rempong pemirsa. Aku masih ada lagi, dek sana mau tak lihat dulu ya sebentar. Nah, pemirsa ini aku udah tak pilih-pilih lagi. Jaran. Ini masih banyak banget pemirsa rempong ya kan. Ini juga bagus-bagus, ini masih bagus nih mango. Warna putih sih ini, tadi nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu cantik kalau putih, tapi tak bawa pulang aja siapa tahu nanti. Siapa mau ada yang mau pakai nih rumah. Ini semuanya udah bersih semua pemirsa, udah tak cuci di lemari semua. Ini mango. Ini waktu dulu tuh dibeliin dari tempat kerja karena kan kalau manajer pakai bajunya tuh bebas ya waktu itu. Jadi ini masih ada, dibeliin dari tempat kerja, jadi tak bawa aja karena nggak tak pakai. Nanti siapa tahu tak pakai di rumah. Di Indonesia ini baju ini warna pink, ini masih mau duty, nggak tahu ini tak bawa apa enggak ya. Kayaknya ini tak tinggal aja lah, nanti tak pakai di sini karena ini kalau di Indonesia ini Blitar artinya opo kelambi api-api. Yang ini tak bawa juga nih, Desigual. Ini juga mehong ini karena aku nggak ada yang lain, aku juga nggak bawa apa-apa sih pulang. Nah,
banyak banget ini tak bawa. Koperku kan, bagasiku kan 30 kilo pemirsa, jadi aman ya. Bagasinya 30 kilo, tapi nanti baliknya ke sini cuma 25 gitu, emang liar ya. Naik pesawat. Jadi akhirnya naik pesawat apa mas? Aku naik Singapore Airlines. Nanti turun di Surabaya, Juanda. Ada, tapi aku harus transit dulu di Singapura. Di Singapurnya berapa lama aku nggak tahu. Oke, ini udah. Sekarang aku jaketnya tak taruh di sebelah sini aja ya. Aku juga nanti nggak bawa sepatu banyak, paling cuma satu kalau nggak dua. Sepatunya Mas Rio nggak dipakai, dikasih adiknya. Kalau sepatu sih masih tak pakai pemirsa, karena aku butuh ya kalau sepatu. Adik kemarin udah tak beliin sepatu soalnya. Nggak tahu lah nanti adikku tak tukoknya apa, jajan. Ini aja aku belum beli olah-olah ya. Belum lagi nanti barang-barangku dewe, kayak peralatan rambut segala macem gitu. Nih udah selesai rek. Pilek, alergi. Nah jadi tahun ini tuh kebanyakan mungkin vlogku tuh bakalan traveling ya. Jadi mungkin tahun ini juga, mungkin sekitar summer atau apa, insya Allah kalau ada waktu. Kan dulu aku pernah ngomong ke kalian, aku mau ke England, mungkin mau ke London atau ke mana, karena ada urusan juga ya, ada bisnis trip juga. Terus juga nanti mungkin pakainya cuma ke London aja sih, ke Inggris. Tapi aku harus ngurus visa dulu, karena kan sekarang kan udah Brexit, jadi aku apa-apa harus pakai visa kalau ke England. Nih, ini udah tak foto yang dari atas tadi. Nyicil pemirsa ya, karena aku nggak mau buru-buru. Dan ini jaket-jaketnya. Udah selesai, Ra. Jadi hari ini vlognya sangat membosankan, cuma di rumah nyicil-nyicil packing ya, karena ya seperti itulah. Oke pemirsa, aku sekarang mau makan kue yang aku bikin kemarin, roti masih ada. Yuk tak pameri. Yuk tak biarin dulu aja. Ini dulu waktu aku masih tinggal di Depok. Ini berapa tahun yang lalu ya? Kayaknya ini sekitar ada kali kalau hampir 10 tahun. 10 tahun yang lalu ini dulu belinya di Margo City. Zaman dulu kan saya masih tinggal di Depok sama si Hakimah. Mas Rio kapan ketemu Hakimah? Mungkin insya Allah ya sekitar bulan depan aku ketemu Hakimah. Kalau nggak bulan depan, bulan depannya lagi. Gitu pemirsa ya. Oke, yuk kita makan roti dulu. Aku lapar ya. Lah apa cah gini-gini. Apa namanya? Rotinya yang udah tak anu kemarin tuh masih ada. Jadi roti kayak roti sisir gini. Nih. Lumayan rak ini buat mengganjel wortel. Enak soalnya roti ini. Harusnya sih nggak kayak gini, cuma jadinya kotak-kotak. Nih. Ini enak banget rak. Tuh. Dalamnya gini. Yang kemarin aku bikin tuh loh. Jalan. Jadi dia tuh apa namanya, kayak semacam roti tawar, tapi bukan roti tawar ya. Enak ya. Terus ya. Sampai ketemu di next video aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti habis ini pasti banyak sekali yang apa namanya, omongannya nggak jelas. Tapi saya tetap santai seperti di pantai. Oke, sampai ketemu di next video. Nanti kita lihat kegiatan kupas waktu di kampung seperti apa. Ya, pokoknya seperti itu. Oke ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Nginceng deh roh mangan. Itu kalau lihat orang makan tuh pengen jalannya. Kelihatan sedih wadahnya. Jalannya jaluk pemirsa. Woi. Ada. Ada. Bisa.